Seunit alat berat dikeprikeun pikeun memeres seruntuk Caah Dendeng kawas letak sarta batu anu nyeur paimahan warga di perumahan Jati Indah Regency Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. BPBD Kabupaten Bandung ge bakal nyorang koordinasi jeung Dinas PUPR keur nyen rojongan minangka ngaganti tanggul anu ambrol. Musibah Caah Dendeng anu narajang paimahan warga di perumahan Jati Endah Regency, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung nyesakeun mangpirang runtuk kawas batu jeung letak. Antukna saunit alat berat nyeta ekskavator dikeprikeun keur ngarojong warga lebah memeres material anu kabawa palid ku Caah Dendeng. Lian tina taharkeun alat berat, pihak BPBD Kabupaten Bandung ge bakal nyorang koordinasi jeung Dinas PUPR keur nyieun bronjong saheulaan minangka gaganti tanggul anu ambrol. BPBD dan masyarakat Kupang, sekarang kan kita butuh alat berat. Ini alat berat sudah datang dari Pemkab Bandung. Kemudian bronjong nampaknya ini sudah kita upayakan untuk dikoordinasikan dengan PUPR, karena ini khawatir nanti sore ada hujan lagi gitu yang cukup lebat. Ini cukup berbahaya. Jadi untuk sementara penanganan sementara kita gunakan alat berat untuk coba menutup benteng yang longsor ini, karena kalau nanti ada aliran air yang cukup deras ini bisa masuk lagi ke perumahan dan bisa merasakan. Samemehna mang belas-belas imah warga ruksak alatan Caah Dendeng, sababaraha warga nandangan tatu sarta tilu urang warga tilar dunya. Samalah saurang diantarana mangrupa balita umur 17 bulan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.